Dadah jenis ekstasi dicampur dengan jus atau air minuman berperisa dalam botol dan dijual secara dalam talian. Kegiatan sindiket pengedaran dadah itu tumpas selepas 7 ahlinya termasuk 2 pasangan suami isteri dicekup. Ia hasil 2 serbuan polis di Pulau Tikus dan Bukit Tengah, Pulau Pinang. MO ni kalau kita order semua pakai adalah depa punya kod tu. Nanti delivery akan dibuat masa tu. MO dia. Dia order melalui WhatsApp. Yes. WhatsApp. Order tapi saya tak katakan WhatsApp, ada cara dia mengorder tu. Yalah, ada. You tempah, you dapat. Satu botol RM350. Polis merampas 131 paket mengandungi ekstasi, 27 botol cecair jus serta minuman berperisa. Nilai dadah yang dirampas mencecah RM434,000. Juga 2 utas jam tangan bernilai RM29,000, 4 beg tangan berjenama dan wang bertunai RM1,050. Kesemua suspek direman 6 hari. Dalam perkembangan lain, polis Pulau Pinang menahan 183 individu termasuk 5 wanita kerana terlibat dalam kegiatan pengedaran dadah menerusi Ops Ice minggu lalu.